Gengs, balik lagi ke YouTube aku. Dan kali ini aku akan melakukan challenge basket. Challenge basketnya apa? Kali ini kita basket dengan menggunakan satu kaki. Nanti kakinya akan diikat semuanya. Dan spesialnya lagi, hari ini aku ditemenin sama 3 orang karena kita akan main 2-on-2. Kira-kira kayak gimana? Langsung dilihat terus habis ini. Goodbye. Jadi yang pertama orangnya adalah Cita. Jadi Cita sini adalah pemain Eagles ya UPH. So, aku adalah KL, dan KL ini biasanya yang nge-casting orang-orang untuk filmnya Multivision. Orang ketiganya adalah Haris. Hai semua. Oke. Halo. Udah cuan, Iya. Yang pertama, olahraga yang paling disukai sebenarnya apa sih? Olahraga yang paling disukai dari dulu sampai sekarang cuma sama sih. Apa? Love of my life. Basket. Wih, anak basket bro. Jadi challenge-nya adalah kita diikat kakinya kayak gini nih. Semuanya udah diikat ya, coba dilihat. Harus udah diikat, okay. Kita udah diikat, kita juga udah diikat. Challenge pertama, ntar ada satu orang perwakilan yang dari sana ke tengah. Dan nanti dikasih ke temennya, temennya yang tengah harus lay up cepet-cepetan di sana. Okay, siapa yang lay up? Ya, yang menang. Oke, langsung dia sampai sini. Satu, dua, tiga. Lo temen gua. Gak lanjutkan basket atau bisnis sih sebenarnya ke depannya? Menurut gue ini obvious question banget sih. Kalau gue prefer bakal lebih pilih bisnis, karena yang lebih pasti menurut gue sekarang bisnis sih, karena emang basket gue juga udah gue lanjutin lagi. Serius? Jadi Cita sebenarnya mau lanjut sama sekali? Enggak, bukan yang gak lanjut sama sekali sih, tapi maksudnya gue tuh lebih prefer untuk bisnis aja, karena emang toh sekarang gue juga udah ada kondisinya karena udah ada bisnis. Iya, apa-apa coba dipromosiin sedikit. Aduh. Sih? Enggak lah, paling gue ada beberapa bisnis doang. Salah satunya, Justin kamu, ya. Justin. Terus ada Balaton Decoration, dan satu lagi, GoPay Brand sendiri, T-shirts. Oh iya, aku sempat lihat logonya yang ini gak sih? Gini gak sih, Cik? Lucu banget sih. Nanti lo harus pakai. Siap-siap. Jadi challenge kedua kita adalah free throw 4 kali. Yang paling banyak masukin, berarti paling banyak masukin 4 kali masukin. Ya, itu yang menang. Oke. Shot pertama. Dari kelompok KL. Kita coba. Oke, tembus ke Multivision. Pertamanya aku kerja di PH yang lama, udah selesai kontraknya. Okay. Habis itu karena koneksi, ya gue kan koneksinya banyak. Udah sombong. Nah, jadi koneksi banyak, terus di reference ada yang kosong nih di Multi. Sebelumnya kerja di mana kak? Sebelumnya di Skylar Pictures. Oh, tahu aku, ya ngerti kak. Ya, nah, tahu, habis tahu, itu di reference, abis reference ngobrol sama head castingnya, dulu ada masih ada head castingnya, namanya Firi. Udah gitu di interview ngobrol-ngobrol, terus harga cocok, ya udah akhirnya masuk ke Multivision. Ya, mau? Ya, masuk dong, please. Ada ini tuh sih. Masya, ya. Ada apa nih?
depan aja. Curang. Nih, aduh jangan dicontoh ya adik-adikku. Curang banget, curang. Cowok idamannya Cinta sebenarnya gimana? Apakah sesuai dengan cowoknya yang sekarang? By the way, cowoknya ada di sana loh. Aduh. Sebenarnya yang penting, satu dia harus baik sih. Terus dia harus takut akan Tuhan. Dan yang satu lagi ya, jangan playboy. Oh, oke, okay. Berarti cowoknya yang sekarang itu gak playboy ya? Amin. Yang sekarang, maafin aku. Oke. Saya tuh orang curang, nggak bakal. Iya. Nggak bakal masuk. Aduh. Tantangan aja ya. Wih, ini sombong banget. Nggak akan naik kok. Kita lihat deh. Wuh, wuh. Ya. Sudah. Kalau kita harus menang sih. Kenapa sih bisa masuk ke dunia entertain? Bisa masuk ke dunia entertain. Awalnya. Iya, awalnya itu. Jadi dulu tuh pas di Jogja. Pas di Jogja pernah ikut. Jadi ada audisi GGS mencari bintang. Jangan bully saya. Jadi di Jogja itu ada audisi GGS bintang. Tapi itu kayak iseng-iseng doang sama teman-teman. Iya. Oh, yakin sama teman-teman. Iya, sama teman-teman nih. Jadi kayak teman-teman kosan, ikut yuk. Terus kayak punya kenalan satu panitia di sana kayak, "Udah coba aja ikut, coba tahu ini bla 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 segala macamnya." Ya udah lah, akhirnya kayak memberanikan. Oh, dari kuliah ya? Iya, dari pas di kuliah di Jogja. Yeah. Itu aku semester berapa ya? Sekitar semester 2-3. Enggak, semester 5. Oh. Semester 5. Okay. Terus pas di sana tuh ya. Ya udah ikut nih. Oke. Okay. Ikut ngumpulin niat sama anak kosan semuanya. Terus akhirnya kayak ikut audisi. Udah ikut audisi, udah pulang habis itu. Terus kayak teman ngabar, "Chris, lo lolos." Sumpah. Tapi teman-teman lo semuanya lolos. Iya. Cuma lu doang. Jadi, wah, gila sih. Jadi cuma gua doang yang lolos itu masuk 20 besar. Oke. Okay. Habis itu karantina di Jakarta enggak sih kalau enggak salah? Iya. Oh, karantina okay. Di Jakarta. Terus akhirnya ada audisi di Jakarta lagi. Dan habis audisi di Jakarta, gua enggak menang sih, gua bukan pemenang ya. Oh, oke. Okay. Teman gua. Iya. Udah tuh habis itu gua kayak, tapi lu tetap ikut main kan di GGS ya? Sempat ditawarin tapi nggak bisa karena kuliah. Wih, gila, memilih kuliah daripada kerjaan. Ya waktu itu ya. Tapi udah lulus kan lu? Udah lulus. Oke, bagus sih. Tapi itu dengan drama panjang. Sempat cuti dulu setahun. Luar biasa untuk GGS mencari bintang. Iya. bukan. Jadi tuh waktu dulu sempat balik lagi ke Jogja kan. Okay. kuliah dulu sampai semester S1 kan ya? Iya, sampai semester 6. Terus udah kan, udah habis mata kuliah semuanya di Jakarta. Kebetulan dulu cewek gue emang di Jakarta. Jadi nyusulin ceweknya? Jadi rencananya tuh mau nyamperin gitu. Terus gimana gitu tuh? Nyamperin. Pernah kenalan sama manajer gitu kan di Jakarta. Terus kayak ditelepon. Halo, ya kamu bisa syuting nggak besok? Bukan ketemuan. Kamu bisa syuting nggak besok? Itu baru 3 hari maksudnya. Kamu bisa syuting ya? Nah, syuting apaan kak? Syuting apa gitu, salah satu inilah ya. Oke. Udah kayak besoknya terus langsung sleeping. Oh my god, langsung itu? Langsung sleeping. Oh my god. Pertama itu kalinya. Iya, pertama gitu kalinya. Kan? Ya alhamdulillah. Iya, tapi saat ini lanjut sampai sekarang. Akhirnya lanjut. Mungkin karena di situ kayak udah tahu yang namanya nyari duit, udah tahu yang namanya kerja. Nah, saya kira meninggalkan. Meninggalkan kuliah. Iya. Enggak apa-apa, sama kita sama. Kamu udah diganggu ya? Putri enggak ganggu hari ini. Oke, kita enggak ganggu. Kamu pasti bisa, kan gua percaya kamu kan terbaik, Gus. Katanya sih Fitra terbaik. Katanya ya? Kata siapa tuh? Fitman. Enggak boleh. Ayo, Mas. Pasti bisa. Jadi ini Fitra terbaik. Oke, Fitra terbaik. Pulang. Tadi di jambak, tadi di jambak. Ayo, Pan. Itu nggak diganggu loh. Nggak diganggu aja nggak masuk, apalagi diganggu. Ayo, Pan.
kita pasti bisa. Van, kamu grogi ada L ya? Gimana? Diganggu aja nggak mas? Apalagi nggak diganggu. Ayo, mau masuk mana? Pasti masuk kak. Percaya gue. Ayo, guys. Atlet nih, atlet kita. El, kok mulai hoi banget sih El ya? Mending kena. Mulai hoi banget. Yang mending kena. Nggak ngerti main basket, ya udah lah ya. Eh tapi udah agak bener sih kak acaranya, dia kan gini kan. Lumayan. Main yang mau tebus ke Multivision gimana kak? Cara pemain tebus ke Multivision? Iya. Ya yang pertama sih jelas ya, jelas actingnya harus bagus. Oh, siap. Terus good looking juga. Lo sebenarnya nggak perlu ganteng-ganteng banget, tapi maksud gua di kamera ya kelihatan layak lah. Okay, kalau jelek harus jelek sekalian karena. Oh, gitu ya? Oh, karakter ya? Karakter. Oh, itu, luar biasa. Okay, terus okay. Yang paling penting sih good attitude sih. Wee. Attitude harus bagus. Ya. Masih 1-0 ya? Cie. Oke kalah. Oke kalah. Dua sini. Ayo Is. Support. Support. Aceh. Mantap nih. Aceh. Satu tangan lagi dong, satu tangan. Aduh. Pepito tuh. Ini. Wah. Kesel. Ya, mantap lagi. Oke, ini atletnya guys. Mantap lagi. Mantap lagi. Belum. Kan empat kali. Oke, langsung lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya itu artis cewek yang paling disukain siapa sih dan kenapa? Artis cewek yang paling disukain? Iya, kayak apa ya? Kayak role model gitu. Kalau enggak, ya artis cewek yang paling disukain. Yang paling gue fan gitu. Dari dulu sampai sekarang juga sama. Siapa? Nagita Pierce. Oh my god, kemarin aku sempat ini loh. Jadi kan jadi coachnya gitu kan, aku juga Semerano ya gitu. Eh, serius? Iya, terus aku sama Pevita. Sama Kape? Iya, tapi jadi gak apa-apa juga tau aku. Tapi kemarin aku sempat ketemu sama Kape. Memang udah beberapa kali main PUBG bareng juga. Oh, luar biasa. Udah mati lo tau itu. Iki, jago Kape, Iki. Jago tenan, Iki. Iman Fitro kok gak masuk, Iki. Jadi yang di semua yang kalian di YouTube itu ternyata meme. Ayo kak, bisa kak? Bisa nggak sih ya? Woi gila sih ya? So easy. Kacau. Pengalaman terburuk saat nge-casting orang tuh apa sih? Pengalaman terburuk? Ada ini buruk banget sih. Buat gua buruk banget, gak tau buat yang lain. Gua lagi nge-casting, abis cewek cowok? Cewek. Oke, cewek. Gua nge-casting, dia datang sama orang tuanya. Orang tuanya datang, terus tiba-tiba bilang, maaf nih sebelumnya. Ya tolong dibantu lah ya biar si ini masuk. Oh my god. Ini saya ada sedikit rezeki. Ini ada kalau mau kunci mobil saya. Wedih. STNK-nya nanti BPK saya kirim. Serius. Oh my god. Itu namanya bukan buruk, itu namanya menguntungkan, kan? Buruk lah Indonesia ini. Banyak korupsi, nepotisme. Itu gak tau, tapi akhirnya diterima atau enggak itu tawarannya? Sorry ya. Saya kaya soalnya. Kamu tuh duit. Tetap sombong ya. Tetap sombong, citranya sombong. Padahal aslinya enggak ada. Iya. Aduh. Terus next. Oke. Oke, bagus banget. Demi Van, ayo Van. Capek deh. Jangan. Eh, curang lagi orang. Orang parah. Kita masih. Itu harusnya gue menang tuh. Jangan. Kenapa bisa di sini gue masukin nih? Kalau dari curang itu harus dicurangin balik, guys. Pene dong. Evan. Gua masukin. Jadi tipe ceweknya Haris tuh gimana sih sebenarnya? Tipe cewek? Iya. Wow. Dijelaskan secara jelas ya. Biar yang lain juga pada tahu gitu loh. Kalau tipe cewek sebenarnya enggak muluk-muluk sih. Oh,
nggak mau kayak Pevita aja gitu ya kan. Kamu tapi itu kalau misal gue dapet Pevita, dia selingkuh, gue minta maaf. Gila segitunya loh sama cerita selingkuh, gue yang minta maaf gitu. Oke, okay, oke, okay. gimana tipe cewek nah, itu sebenarnya apa ya, lebih yang bisa nerima apa adanya sih. Oh, tuh yang nerima apa adanya Haris, tuh boleh tuh. Terus ya yang baik lah pasti. Kita nggak mau kan punya cewek yang yang jahat atau kayak gimana. Kayaknya pernah dijahatin ya? Enggak juga. Oh, enggak pernah. Oh iya, kaget banget ya. Oke. Terus lanjut. Yang itu doang sih. Oh, udah. Berarti yang baik. Yang lucu. Oh, lucu. Lucu kayak siapa nih? Kayak Pevita. Pevita. Ah. Oh iya, udah skip. Masih bisa dong. Ayo, Pak. Ha. Ternyata dia nyoba berapa kali ya? Dia nyoba 4 kali tapi nggak masuk semua. Gimana sih ini? Dasar pemain basket karbitan. Cuma masuk klub. Gua nggak masuk klub, nggak pernah main basket, masuk. Ayo, Kak. Ayo, Pak. Gak sombong lu, nggak masuk lu sekarang, ya. Hukumannya apa? Hukumannya apa sih? Hukumannya? Itu hukumannya. Ya, itu minuman apaan? Kalah, Michael, Kyle. Kyle. Wah, gila, Kyle. Gak apa, kita masih ada 2 challenge lagi yang kita bisa imbangin. Kayak tadi katanya 2 loh. Gak apa, abis ini. Katanya 2. Enggak. Abis ini mereka berhenti main basket katanya. Pengalaman terburuk dengan fans. Pengalaman terburuk dengan fans. Gak ada sih, kayaknya sampai selama ini gak ada. Kalau kayak netizen gitu, pernah gak sih kayak sampai dibully segitunya gitu? Mungkin ada ya, 1-2. Tapi aku lebih yang tidak memikirkan semua itu. Oh, gak bisa. Ini gak bisa, sumpah. Yuk. Oke. Selama basket sih seneng-seneng aja sih, maksudnya
have fun, ketemu banyak teman, ketemu fun, ketemu lainnya. Ketemu banyak teman lah, pokoknya seru banget basket, kalian harus. Ya buat kalian ya, ya terjun di basket. Terus kalau pengalaman yang terakhir Liga Mahasiswa yang itu kak, itu sedih banget gak sih sebenarnya? Gak sedih sih, ya karena kita juara dua dan kita berkalahnya tipis banget, bener-bener cuma 4 menit lagi gak sih? 4 menit lagi kita kalah. Itu quarter 4 terakhir baru dikejar ya. Iya, sampai itu sih ya nyesek sih, tapi maksudnya everything happened for a reason. Bro, lihat nih, ini curang banget. Masa ini arahnya lebih ke kiri? Lihat ya dari tengah. Nih, tuh. Enggak. Dari tengah tuh ke kiri banget tuh. Curang. Enggak bisa, ini curang. Enggak guys, KL. Sorry ya, maafin ya. Oke, kita pur. Kita pur. Ya itulah bahasanya apa nanti tadi juga. Let's go. Aduh, godokan. Godokan. Jadi kita akan melakukan challenge lagi yaitu 3 point dengan kaki di Ika. Cepet-cepetan. Oke menang. Mania, Tasya. Silakan. Silakan ambil botolnya. Silakan ambil botolnya. Saya berhasil menemukan partner yang luar biasa yang bisa memenangkan yang tidak bisa main basket. Hidup, menang yuk. Ngomong apa sih, El? Loser gak tau ngomong apa, yang penting ngomong aja. Yaudah, mereka kalah dan mereka harus minum ya. Apa ya? Sinetron Indonesia dan juga sinetron Indonesia, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, apa ya, program-programnya lebih baik aja, pengambilan gambarnya kalau bisa lebih lebih difikirkan ya, kalau gila, misal, teknis banget loh ini. Ya kalau misalnya sinetron atau ya Gino lah ya, tapi okay. Tapi itu semua ya karena emang dikejar waktu dan segala macam ya kan. Tapi mungkin lebih di prepare yang lebih mateng lagi. Oke. Sehingga pemainnya juga nggak sampai malam banget. Iya. Kan kalau syuting sehat kan enak. Oke, thank you banget ya Haris atas waktunya. Terima kasih banyak. Challenge aku. Ini pesan aja, pesan untuk perbasketan Indonesia apa sih? Kesan-pesan perbasketan Indonesia. Semoga basket Indonesia tuh lebih maju, lebih di baguskan oleh Indonesia. Jangan banyak aneh-anehnya di Indonesia supaya tuh atlet-atlet Indonesia kita tuh bisa makin senang main basket. Jadi tuh merasa dia juga sebagai atlet dan di benar, dihargain ya, tolong. Oke, itu aja sih. Thank you banget ya, Ci, atas waktunya. Cita sudah nemenin aku. Kalau misalnya, ini hampir mirip sama yang tadi pertama. Caranya anak baru kalau misalnya mau jadi kayak ke dunia entertain itu basicnya tuh harus punya apa sebenarnya? Oke, basicnya sih sebenarnya good acting ya, acting. Tadi ya? Iya, tapi kalau bisa, kalau buat lebih bagus lagi, kalian bisa ke sekolah teater atau sekolah seni peran. Emang kayak itu benar-benar berguna nggak? Sebenarnya secara basic bergunanya adalah ngambil basicnya aja sih. Jadi kayak bahasa Indonesia penjiwaan, terus di situ dilatih untuk monolognya, dilatih dialognya. Kalau kalian nggak ngerti nanti kalian googling aja ya. Kalian kan orang-orang pakai smartphone, jadi harus smart. Gitu. Terus abis itu. Ya itu sih, itu berguna banget sih buat kalian. Terus abis itu yang paling penting lagi itu good attitude yang gue bilang tadi. Kita harus ramah sama semua orang, jangan nganggap orang di bawah, jangan nganggap juga kita udah di atas. Kita harus merasa kita di bawah terus. Abis itu yang terakhir aku lupa jawabannya. Kok jadi medok. Oke, yang terakhir itu koneksi. Jadi perbanyak koneksi ya. Iya, lo harus connect sama semuanya, kayak misalkan sama sutradara, terus sama DOP, terus sama talent-talent lain, sama semua casting director. Jadinya gampang lo dapet kerjaan karena semuanya teman kan. Iya benar. Aku juga sekarang lagi berusaha ngapalin nama-nama astrada gitu loh, kan nama-nama produser yang ketahu gitu, suka biar
bagus itu. Oke, thank you banget ya Kak El atas waktunya udah datang ke lapangan basket ini untuk ikut challenge aku. Buat kalian yang penasaran, lihat terus ya di sini. Goodbye. Jus alpukat tapi pakai garam yang banyak. Gimana rasanya? Rasain sendiri nih mereka. Abis ini kita bakal cobain guys ini alpukat yang rasanya aduh gak tau nih apa. Shake it before drink it. Senjata makan duan. Senjata makan duan. Bantuin lah. Kita kalah. Kayaknya kita gak akan mungkin ngajak Haris lagi kesini deh. Iya, ini kesalahan terbesar. Haris sama El, sorry. Oh iya. Gua kan masukin juga. Kenapa gua enggak diperhitungkan di sini? El tuh kuncinya, guys. Ya kita enggak akan ngajak mereka berdua lagi, guys. Kita kalah soalnya di sini. Oke, selamat diminum. Finish her. Wow. Brutality. Anak mana ini? Mantap. Ini asin banget, gue gak bohong. Alpukat segera, baunya alpukat emang bener. Baunya sih enak. Ya udah, minum aja. Pasti minum. Di bodoh kali. Tapi parah banget. Don't try this at home, okay? Don't try this at home. Kita udah selesai challenge-nya. Yeay! Yeay! Terima kasih untuk semua pihak di sini ada KL. Pihak pidato kali kan pihak. Pokoknya guys, jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe channel gua juga. Haris Friza Entertainment. Ada subscribernya tapi subscribe aja. Oke. Lupa juga untuk follow IG aku pada Valencia 8. Halo Surya. Haris Friza. Tasya Lewati.